sisi dan baru nanti kita akan memasang ini pada kasis depan. Seperti inilah kurang lebih ya. Nanti kita sini pakai kawat tambah karena ini sangat lebar. Oke, sebelum kita memasang ini kita harus tempelin dulu dan setting bentuk bodi. Nah, kita harus setting dulu sebelum kita las. Ini baru di titik-titik dulu ya. Titik-titik dulu untuk pengukuran. Ini masih saya ganjal-ganjal. Tuh. Kita harus ambil presisinya. Ini masih belum lurus, guys. Nanti kita luruskan karena bentuk bodinya ya. Nah, sebelum kita tempelkan kita harus setting dulu bentuk bodi dan nanti baru kita baru lanjutkan ke pengelasan yang permanen. Oke, lanjut. Oke, kita langsung saja ke pengelasan ya. Kita nanti ini karena ini sudah bentuknya sudah ketemu, kita langsung pengelasan. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini ya, guys. Kurang lebih seperti ini dan
Nanti kita akan pindahkan ini ya. Pindahkan ini ke ini karena ininya sudah keropos kemarin ya.